Tidak tepat. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
Lagi-lagi kalian ada Tohir, sudah dilakukan, kalau saja ada Dewa kali ini, Rio! Wah, ternyata kali ini umpan dari Rio kurang tinggi, saudara-saudara. Sehingga tadi, belum juga ke belakang pertahanan. Dan Fisi, lagi-lagi Tohir, sudah dilakukan, dorong saja. Kali ini Rio, Jadi dilakukan oleh nomor punggung 7 Dewa, pemain yang didatangkan dari Bali United ini. Dewa Amor. Yes, sudah dilakukan. Terima bola dengan sempurna. Rico. Saja kali ini Rico dari. Ayo, wes, bola ewe yang seru ewe. Bola ewe geng. Lagi-lagi ada Yesa, siapa yang dituju, sudah dilakukan, dorong saja, kali ini angkat, masih bisa diselamatkan, dan empatan lagi ke belakang, angkat tinggi bola nomor putih 9, dorong kali ini, Beketek mampu terpacak kali ini, saudara-saudara oleh anak Panje, memberikan poin kali ini, memimpin kedudukan 5-3. Habibi ya, cara Beketek, Habibi. Lagi-lagi ada Yesa, siapa yang dituju? Sudah dilakukan, kali ini angkat tinggi Sande. Kencang saudara-saudara. Yang dilakukan oleh Gofar, nomor punggung 5. Ada Sande di sana, siapa yang dituju? Sudah dilakukan, ingat sempurna, angkat tinggi Rio. Melampaui saudara-saudara. Dewa Amor. Keluar. Lagi-lagi di sana nomor punggung 13, timang-timang bola. Asuro sudah lakukan, terima dengan sempurna Sandi. Open. Kali ini masih bisa diselamatkan bola ribu. Apa yang terjadi? Kali ini penempatan saja. Masih angkat tinggi bola Sandi. Kali ini. Sekarang nomor punggung 9 Dandi. Ada Asuoro di sana, masih nomor punggung 13. Siapa dia lakukan? Terima bola dengan sempurna, bola ribuan kali penempatan. Ada catatnya sempurna kali ini. Lagi-lagi penempatan ke belakang. Kali ini masuk saudara. Salah pengertian dari Asuoro nomor punggung 13. Lagi-lagi di sana ada Gumpal, sampai dilakukan, terima bola. Kali ini Allah. Masuk. Yang dilakukan oleh Dewa tidak dapat terbendung oleh anak MVC. Masih tertinggal 3 angka anak MVC. 8-5 kali ini sudah dilakukan Diki, dorong saja. Kali ini tidak mampu. Ikut sama Anu. Tidak sempurna. Memberikan poin kali ini 4 angka memimpin Polres Panjen. Lagi-lagi Diki, siapa yang dituju? Sudah dilakukan, ada Gopal di sana. Angkat Sandi. Kali ini tidak sempurna, tapi namun mengenai tangan dari nomor punggung 2. Enam sembilan kali ini mengejar kedudukan. Dorong kali ini libero. Pengamatan begitu sempurna dari libero. Faizal. Sepuluh enam memimpin kali ini Polres Panjang. Sudah lakukan Dewa. Siapa yang dituju? Ada Gopal kali ini. Gopalnya dilakukan tidak ada pengawalan. Nomor punggung 10 kali ini tinggi. Termenung dia. Lain kali ini ada Dandi sampai yang dituju, sudah dilakukan. Tidak sempurna kali ini saudara-saudara. Pak, please pak. Pak.
Timan-timan bola sudah dilakukan, kali ini tidak sempurna. 11-8 kali ini memimpin Polres Panjang. Dan Cato di sana siapa yang dituju? Sudah dilakukan. Dibiarkan saja saudara-saudara. Oleh anak-anak MVC memimpin kali ini 12-8. Lagi-lagi Cato, siapa yang dituju? Sudah dilakukan. Bola saja kali ini. Di sana pelan kali ini komputer baca oleh nomor punggung 3 Ohir memberikan poin tadi. Blok yang dilakukan betul sempurna. Mencari kedudukan 9-12 kali ini sudah dilakukan. Lagi-lagi tidak sempurna. 13-9 kali ini memimpin Polres Panjang. Tanpa aturan salah dari lakukan. Dorong saja kali jadi nanti. Balik. Mampu memberikan bola. Namun bola ribut tidak mampu memanfaatkan dengan sempurna. Diblok dengan sempurna oleh Sandi nomor 10. Lagi-lagi Tohir sampai di 17 saja kali ini. Dorong saja. Dorong saja. Lakukan begitu sempurna, tidak ada pengawalan yang begitu khusus. Kali ini sudah dilakukan Yesa, dorong saja. Ada Dandi kali ini, penempatan saja ke belakang. Salah pengertian saudara-saudara. Penempatan yang dilakukan nomor punggung 8 begitu sempurna. Timbang-timbang bola sudah dilakukan, dorong saja kali ini Ario. Kacang kali ini hantamannya dilakukan nomor punggung. Gak usah diblok, cek seru wes. 13, Asuburu. Kacil Cato. 4 angka memimpin kali ini. Asuburu sudah dilakukan, terima bola dengan sempurna. Kali ini open. Kacil terbuka lagi-lagi. Kali nomor punggung 5. Lagi-lagi di sana, siapa yang dituju? Sudah dilakukan kali ini Asuro, tidak sempurna. Ada Gopal, dorong ke depan kali ini. Wasit menyatakan bola dobel. Kali ini semangat. Tap out diambil oleh MPC. Kembali ke lapangan, sementara kali ini memimpin 17-11. Tiba-tiba bola. Asuro tidak teka. Ada Gofar di sana. Nomor punggung 5. Timang-timang bola siapa yang dituju? Sudah dilakukan kali ini Gofar. Dorong saja dari mampu terbaca kali ini saudara-saudara. Blok yang dilakukan oleh Bram memberikan poin kali ini mengejar kedudukan 13-17. Lagi-lagi Gofar sudah dilakukan. Ada Rio kali ini open. Iya sempurna lagi-lagi nomor punggung 10 Diki. Time out diambil oleh Polres Panjet. Kembali ke lapangan. Sementara kali ini poin 14-17 karena MVC mencoba untuk bangkit mengejar kedudukan. Tinggal 3 angka kali ini. Boba sudah lakukan. Kali ini angkat tinggi bola. Dorong saja. Mengenai kali ini. Badan terian anak MVC. Tidak sempurna dari pengembalian bola. 18-14. Ada tinggi tiba-tiba bola. Sudah dilakukan. Kali ini tidak sempurna. Angkat tinggi kali ini. Tinggi kali ini. Hantaman yang dilakukan cukup keras, namun bola keluar. Lagi-lagi ada Diki, siapa yang dituju? Sudah dilakukan, dorong. Dibiarkan saja kali ini oleh Gofar nomor punggung 5 memberikan poin 15-19.
Timang-timang bola sudah dilakukan, dorong saja kalian di penempatan. Masih bisa diselamatkan. Kali ini mencari kedudukan. Desa luwe. Desa kurang cilok. Sudah dilakukan, dorong saja kali ini. Masih bisa diselamatkan. Kali ini biarkan saja saudara-saudara. Kali kembali ke lapangan, dorong saja Dewa, angkat tinggi kali ini, Sandi, Upet, masih bisa diselamatkan, bola ribon kali ini, angkat tinggi kali, Upet, masih bisa diselamatkan, lagi-lagi dari Upet kembali, angkat tinggi kali ini, Upet, sore, namun tidak sempurna kali ini, saudara-saudara. Masuki masa-masa kritis 21-16 saudara-saudara. Lagi-lagi ada Dewa, sudah dilakukan, dorong saja tidak sempurna kali ini, Gofar angkat tinggi bola kali ini, penempatan sangat sempurna kali ini saudara-saudara. Pembung 3 Tohid memberikan poin mencari kedudukan 17-21. Ini penyerang apa? Ada yang di sana timbang-timbang bola siapa yang dituju. Sudah dilakukan, ada libero di sana, angkat tinggi bola kali ini, Rio Ope. Wasit menyatakan net untuk nomor punggung 11 Yesa. Yesa ganti Bimo. Tiba-tiba bola ganti sudah dilakukan. Kali ini ada lebih roti yang sempurna. Angkat tinggi bola satu. Yesa. Tembus kali ini hantaman yang dilakukan oleh Yesa. Berikan poin 22-18. Time out diambil oleh MVC. Musi. Satu lakukan saya, terima bola kali ini, angkat kali ini sudah lakukan. Apa yang dilakukan oleh anak visi? Mampu memberikan poin kali ini. Masih memimpin kali ini anak bola sepanjang. Tiba-tiba bola sudah dilakukan, angkat tinggi kali ini ada Rio. Masih bisa dipendul, lagi-lagi dorong saja bola. Kali ini masih dipendul ada libero. Hantaman yang dilakukan memberikan poin untuk Polres Pacet 23-19 saudara-saudara. Ada Rio sang pengatur serangan sudah lakukan, dorong saja kali ini tidak sempurna dorongannya. Angkat tinggi kali Ope. Dorongannya begitu sempurna memberikan poin untuk anak MVC 22-3. Memasuki masa-masa kritis, lampu kuning sudah mulai menyala. Ada Tohir di sana, timang-timang bola sudah dilakukan. Kayaknya ada Dewa, dorong saja kali ini Ope. Lakukan kali ini Yesa memberikan poin berpunggung 11 24 next point 20. Rugis mulai kita bola sudah dilakukan. Dorong saja bola kali ini. Woi! Masih bisa diselamatkan. Ada Rio di sana. Memberikan poin dan mengakhiri pertandingan di set yang pertama 25-20. Kembali ke lapangan di set yang kedua, anak-anak FVC mengambil alih set kali ini. Nomor punggung 8 sudah lakukan saya, terima bola dengan sempurna, angkat kali ini PKT. Kali ini bola apapun diambil saudara-saudara. Wasit menyatakan bola last ball, memberikan poin kali ini oleh Polet Pajet. 1-0 kali ini sudah dilakukan Rio, dorong saja kali ini, angkat kali ini pas PKT.
2. Nomor punggung 3, Tohir tiba-tiba bola sudah dilakukan. Gawang saja sempurna kalinya, angkat tinggi kali ini. Tumpukan yang dilakukan itu sempurna. Tidak ada pengawalan tadi, hanya sendiri memberikan poin memimpin kali ini 2-1. Lagi-lagi, di sana sudah lakukan, dorong saja, ada Dandi, angkat tinggi bola ke tepat di pojok pertahanan dari Alan Polres Panjen. Kali ini, 2-2. Sandi, timang-timang bola, sudah dilakukan, pelan kali ini, dorong saja, Rio, masuk semua saudara, berpunggung tidak terakhir, salah pengertian kali ini. Ada Hasworo di sana timang-timang bola. Siapa yang ada tuju? Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Anak fisik. Segunung Polres Panjen 4-2. Lagi-lagi Hasworo timang-timang bola. Siapa yang dituju? Kali ini sudah dilakukan. Dorong saja ke Dandi. Hantaman yang dilakukan oleh nomor punggung 5 Gofar memberikan poin pengejar kedudukan 1 angka lagi 3-4. Nah, Gofar tiba-tiba bola sudah dilakukan, dorong saja pelan kali ini, angkat tinggi Rio. Kali ini tumpukan 3 orang mampu terbendung memberikan poin 5-3. Ada Diki sudah lakukan set, dorong saja terima bola Gopal, angkat tinggi bola Sandi. Saudara dari anak Polres Panjen memimpin 3 angka. Lagi-lagi ada Diki, siapa yang dituju? Sudah dilakukan, ada Gopal terima dengan sempurna. Sandi kali ini open. Open yang dilakukan berikan poin kali ini untuk anak MVC mengejar kedudukan 4-6. Sudah dilakukan kali ini, ada di libero, dorong saja, angkat tinggi bola Rio. Hantaman yang dilakukan cukup keras. Teman-teman bola dewa, siapa yang dituju nomor punggung? Lakukan. Kali ini dorong saja, Dandi. Masih bisa diselamatkan. Kali ini Rio hampir memanai. Wadik. Di poluane. Acak sih lah. Timang-timang bola kali ini sudah dilakukan Dandi. Ada libero, dorong saja bola kali ini. Memberikan bola kepada saya namun tidak bermain kali ini. 8-5 kali ini memimpin saudara-saudara anak Polres Panjen. Dan Cato di sana timang-timang bola Cato. Siapa yang dituju? Sudah dilakukan. Dorong saja kali ini, gol kali ini. Lagi-lagi ada Cato, terima bola sudah dilakukan, terima bola dengan sempurna, angkat tinggi bola, mampu terpenuh namun wasit menyatakan bola Castro, memberikan poin kali ini, 6-9, 3 angka lagi masih mengejar anak MVC. Nomor punggung 8, tiba-tiba bola sudah dilakukan, adalah Polres Panjen memberikan poin karena bola tadi tergelincir jauh 10-6. Lagi-lagi ada Rio sang pengatur serangan sudah lakukan, terima bola dengan sempurna dari Sandi, mampu dibaca kali ini, angkat tinggi bola.
lagi-lagi ada Rio sang pengatur serangan dari Polres Panjen. Timang-timang bola siapa yang dituju sudah dilakukan kali ini. Dorong saja open. Sehingga anak RGC mengambil time out di set yang kedua. Musik main olor gak demen lor masa gak wani main cadangan lagi kembali ke lapangan sudah lama dari nanti bola saja kali ini masih bisa diselamatkan akan dikembali. Sayang sekali kali ini saudara-saudara tidak melewati net kali ini. Sehingga saya mengatakan tidak tekan. Ada Tohir kali ini. Tiba-tiba bola sudah dilakukan. Kali ini dorong saja. Angkat tinggi bola Rio. Lagi-lagi. Bola dapat terbaca oleh RPC. Namun kali ini wasit mencetakkan tas ball. Memberikan poin 13-7. Cukup tertinggal jauh kali ini. Tiba-tiba bola sudah dilakukan. Dorong saja. Tidak sempurna ada Gopal. Kali ini penempatan. Masih bisa diselamatkan. Open. Lagi-lagi. Kali ini terlalu. Lempar kali ini Dewa memberikan bola. Pemain datangan dari Bali United. Sudah dilakukan. Kali ini dorong saja. Ada Rio kali. Ada Rio kali. Ini memimpin cukup jauh lewat bola sepanjang timang-timang bola sudah dilakukan kali ini dorong saya ada Sandi Gopal. Pantamannya yang dilakukan oleh Gopal cukup keras tidak dapat terpenuh dengan sempurna memberikan poin kali ini 9-14. Ada Gopal timang-timang bola sudah dilakukan dorong saja kali ini ada kali diberikan kepada saya. Ada Gopal sudah dilakukan. Dorong saja kali ini. Memberikan poin 15-10 kali ini. 5 akan tertinggal anak-anak MVC. Mencoba bangkit dari keterpurukan. Nomor punggung 10 tinggi tiba-tiba bola sudah dilakukan kali ini. Terima bola Gopal. Angkat Sandi. Penempatan masih bisa diselamatkan. Tipuan kali ini. Oh saya penantian penempatan ke belakang. Ada libero. Bola saja Rio kali itu. Lakukan Diki kali ini terima bola dengan sempurna. Ada Sandi dorong saja PKT. Wasit menyatakan bola tidak teka. Memberikan poin 17-10. 7 angka kali ini adalah visi. Cadangan ini main lo. Sudah lakukan. Terima bola. Angkat tinggi oleh poin. Memberikan poin untuk RPC 11-17. Masa gak wani cadangannya di Maino. Lagi-lagi ada Bram. Dorong saja dari Libero. Angkat tinggi kali ini. Yeah. Lukanya begitu sempurna. Mampu terbaca namun mengenai bibir garis sendiri kali ini RPC. 18-11 kali ini masih memimpin 7 angka. Ada Dewa di sana dari Bali datangnya sudah lakukan dorong saja 10 datang ke tinggi bola Sandi. Hampir mulai kameramen pojok kiri kanan kali ini. Kompas TV saudara yang didatangkan dari Jakarta. Ada nanti tiba-tiba bola sudah dilakukan siapa yang dituju ada libero tidak sempurna angkat tinggi. Musik
double step itu. Kembali ke lapangan ada tadi sudah dilakukan tidak sempurna. Sayang sekali kali ini Yesa saudara-saudara mengenai tangan namun tidak sempurna. 14-18 kali ini mengejar kedudukan anak-anak FC. Ada yang dilakukan kali ini dibiarkan saja oleh biru-biru semangat itu. Nah, catur di sana nomor 4, memang atau bola siapa yang dituju. Sudah dilakukan saja kali ini, pelan, bisa diselamatkan dengan sempurna kali ini. Kali ini mampu terbaca, namun bola ribon kali ini tidak mampu diselamatkan oleh anak-anak Polres Panjen. Masih tertinggal 4 angka. Timan-timan bola sudah dilakukan, dorong saja kali ini. Ada Rio Kue, kali ini masih bisa diselamatkan. Berpuluh-puluh hantaman yang dilakukan memasuki lampu kuning sudah mulai menyala 25-15 saudara-saudara. Ada Rio tiba-tiba bola sudah dilakukan kali terima tidak sempurna angka tinggi dorong saja open. Open yang dilakukan tidak kelas namun penempatan saja dari Gopal mampu memberikan poin kali ini untuk anak FBC. Ada Tohir tiba-tiba bola siapa yang tuju sudah dilakukan pelaksanaan kali ini dari Yogi. Kemudian yang dilakukan oleh Asuh memberikan poin kali ini 21-16 saudara-saudara. Lagi-lagi sudah dilakukan kali ini Yesa dorong saja bola kali ini open. Bola tergelincir ke belakang lagi-lagi Tri. Ayo Pak Cik. Kali ini ada 17-21. Tiba-tiba bola sudah dilakukan Sandi. Dorong saja kali ini angkat tinggi Rio. Angkat tinggi Rio. Mengenai kencang di bibir pertahanan dari anak-anak MPC. Terpukul 13-0, tiba-tiba bola sudah dilakukan, dorong saja sempurna, angkat tinggi kali ini. Dibalas namun dapat disemalkan, angkat tinggi bola lagi. Hantaman yang dilakukan begitu keras, namun dapat diblok nomor punggung 7, Dewa. Dan arti ambil alih oleh MPC. Set yang kedua sementara memimpin jadi 23-17 anak-anak Polres Panjen. Dua angka lagi mengakhiri di set yang kedua. Tiba-tiba bola Hasbro siapa yang dituju kali ini sudah dilakukan akan tinggi Sandi kali ini kencang atau yang dilakukan oleh Gofar dapat diblok dengan sempurna namun memberikan poin untuk anak-anak FBC mengejar kedudukan 18-23. Ada gempa tiba-tiba bola sudah dilakukan. Kalau saja bola kali ini ada Rio. Dua kali dilakukan oleh Jatuh. Tidak kencang namun terarah. Mengenai tangan dari anak FBC. 24 next point. 18 kali ini. Satu angka lagi saudara-saudara. Ada Yesa. Nomor punggung 11. Tiba-tiba bola sudah dilakukan. Kalau saja kali ini gempa. Angka tinggi Sandi. Open. Berikan poin kali ini 19-24. Mampukah anak-anak FBC mengejar kedudukan kali ini? Ada Bram, tiba-tiba bola sudah dilakukan. Dorong saja ada Tiburu, angkat video. Angkat video. Tidak ada perlawanan sehingga 25-19 kali ini. FBC mampu memberikan perlawan kali ini. Masih bisa diselamatkan kali ini. Ada Lili Peru. Dorong saja kali ini. Penempatan. Masih bisa diselamatkan. Dorong saja ke belakang. Kali ini biru-biru semangatku sudah mulai lelah. Kali saudara.
Pergantian pemain kali ini nomor punggung 32, nomor punggung 12 masuk. Nandar Nandar. Konten terus. Nandar. Ya ngono aja gak kademen cadangane yo. Ada Bram di maksimal bola, siapa yang dituju? Ada di kira dorong saja, angka tinggi kali ini penempatan. Penempatan yang dilakukan begitu sempurna oleh nomor punggung 11, Yesa. Memberikan poin kali ini satu sama. Sas, boleh wiki sas, jadi tipu-tipu sas. Yesa tiba-tiba bola sudah dilakukan. Ada Gova di sana tidak sempurna. Angka tinggi dan D. Penempatan. Namun, kali ini berpunggung 7 Dewa Rainet kali ini. Nomor punggung 10 Sandi. Sang pengatur serangan dari MVC sudah dilakukan. Lagi-lagi dibiarkan kali ini karena mengetahui bola keluar. Berikan poin 2 sama. Ada Hasmuru. Nomor punggung 13 tiba-tiba bola sudah dilakukan. Kali ini ada Gopal. Terus saja kali ini OP. Wasit menyatakan pas gol. Kali ini untuk arah visi menuntut kedudukan 3-2 sudah saudara. Berpunggung 8 sudah lakukan. Terima bola sang Dewa. Angkat tinggi bola kali ini. Oho. Mampu terbakar dengan sempurna. Namun wasit menyatakan bola pas gol. Tiba-tiba bola tinggi sudah lakukan ser. Terima bola dengan sempurna. Angkat kali ini. Open coba. Ini open cover. Over tadi kali ini memberikan poin. Bantu ya, bantu ya. 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 Sudah dilakukan kali ini Nandar. Ada Limpiano dorong saja. Rino dorong kaki tegak. Dia dapat dikembalikan oleh Nandar nomor punggung 12. Memberikan poin kali ini 4 sama. Ada Dewa di sana, tiba-tiba bola sudah dilakukan. Kali ini ada Gopal. Dorong saja kali ini Gopal. Mengenai tangan Sari Biro berlari namun dihalangi oleh tali kali ini. Memimpin masih 5-4 anak-anak MVC mampu memberikan perlawanan begitu sempurna di set yang ketiga dan di sudah lakukan. Sayang sekali tidak sempat. Dan penpapat dan lundung noe kayak no kuning nur. Cato nomor punggung 4 tiba-tiba bola Cato, siapa yang dituju? Sudah dilakukan, terima bola dengan sempurna. Angkat tinggi, oh penempatan saja. Masih bisa dengan kaki. Angkat tinggi kali ini. Coba mengambil alih kedudukan anak-anak Polres Panjen 6-5. Satu tiba-tiba bola sudah dilakukan. Ada Gopar kali ini. Dorong saja Sandi. Penempatan. Kali ini Gopar mengenai net. Meraup dia tadi. Memimpin kali ini 2 angka ya Polres Panjen 7-5. Tiba-tiba buat Cato, sudah dilakukan. Terima Gopal, angkat tinggi kaki. Kuek, terbang. Wah, sekali dengan saudara. Nomor punggung 4, Bram memberikan poin untuk anak Polres Panjen. Tiba-tiba bola Pak Cato, angkat tinggi tidak sempurna. Lagi-lagi ada Gopal, terbatas. Mati-mati 6-8 kali ini saudara-saudara. Nah Gopar di sana tiba-tiba bola, siapa yang dituju? Sudah dilakukan, pelan saja. Angkat tinggi kali ini open penempatan. Masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi. Ribon kali ini masih bisa diselamatkan. Kali ini tujuh delapan kali ini mengejar kemenangan. Ada sang libero, dorong saja kali ini. Dorong
nomor Satria Karim. Kencang sekali saudara. Tidak ada pengawal begitu sempurna. Dua orang namun dapat tertembus kali ini. 9-7 memimpin adalah Polres Panjen. Rio di sana timbang-timbang bola. Sudah dilakukan. Dorong saja kali ini. Diberikan dengan sempurna. Tiga angka masih memimpin adalah Polres Panjen. 10-7 kali ini. Monoton ini. Timbang-timbang bola. Sudah dilakukan. Kali ini. Saudara, bola yang diambil lagi oleh sang libero Faisal tidak sempurna. 8-10 kali ini sudah dilakukan. Dorong saja kali ini. Karena satu palu aku mengejarmu bola, kata Meggy Z. 9-10 kali ini coba mengecilkan kedudukan karena MVC sudah dilakukan. Sayang sekali kali ini lagi-lagi tidak tekan. Baru pukul 4 bulan. Sudah dilakukan kali ini. Tidak sempurna namun dapat diselamatkan. Akan ke belakang. Masih bisa diselamatkan Rio. Balik yang dilakukan mengenai lampu kali ini. Lampu bergoyang-goyang seperti 29 kali ini memimpin anak Polres Panjang sudah dilakukan. Ada Bram di sana, angkat tinggi kali ini. Sudah dilakukan. Mengenai tangan dari anak Polres Panjang. Nomor punggung 11 Yesa masih menyatakan tas bol. 10-12 kali ini mencoba mencar kedudukan anak-anak fisik. Sudah dilakukan Sandi. Dorong saja sempurna kali ini. Lagi-lagi blok yang dilakukan tidak terbentuk dengan sempurna. Asmoro teman-teman bola sampai yang ketuju. Sudah dilakukan kali ini. Tidak sempurna pengambilan bola yang dilakukan oleh Bram. Memberikan poin kali ini. Menjauhkan jarak 14-10. MA diambil oleh MVC. Musi 14-10. Maka akan tertinggal oleh MVC. Mencoba bangkit dari keterpurukan. Timbang-timbang bola Asmoro. Melakukan kesalahan. Mengambil bola pertama tidak sempurna, saudara-saudara. Lagi-lagi di sana Asmoro. Timbang-timbang bola. Siapa yang dituju kali ini? Sudah dilakukan. Dorong saja bola. Angkat tinggi kali ini. Penempatan saja. Masih bisa selamat jatuh. Kali ini penempatan. Memberikan poin kali ini dengan jauh yang jarak 16-10 saudara-saudara. Lagi-lagi di sana Asmoro tiba-tiba bola sudah dilakukan. Kali ini bola rebound. Bola rebound. Sampurna dilakukan oleh Cato. Memberikan poin dengan jarak 17-10 kali ini saudara-saudara. Timbang bola kali ini Asmoro. Siapa yang dituju? Kali ini sempurna saudara Asmoro. Bola kali ini lucky ball. Dari saya memilih poin 3. Akhirnya wasit hanya satu. Kembali ke lapangan Asmoro sudah lakukan. Terima bola berat. Angkat tinggi Sandi. Lagi-lagi Asmoro timbang-timbang bola sudah dilakukan. Dorong pada kali ini. Tendang saudara. Tidak sempurna antamannya dilakukan. Memberikan poin kali ini untuk 3 jauh 20-10. 10 angka. Ayo kuning, cadangannya mana kuning? Lagi-lagi ada Asmoro memasuki. Lampu-lampu kuning sudah mulai menyala. Sudah dilakukan. Dorong pada kali ini Sandi. Bola masih mulai bola. Angkat tinggi kali ini ke belakang. Penempatan.
Las 20. Ayo res 10.000. Ayo ayo saya. Timang-timang bola siapa yang dituju? Sudah dilakukan kali ini, dorong saja bola. Kali ini wasit menyatakan bola double untuk nomor punggung 2 Rio Febriawan. Sudah dilakukan kali ini. Dibiarkan saja oleh Sandera dari paling naik ke sini. Tidak sia-sia didatangkan. 21-12 dari saudara-saudara. Timang-timang bola di siapa yang dituju? Sudah dilakukan kali ini, dorong saja penempatan. Masih bisa diselamatkan. Angkat tinggi ini TGT. Tidak kencang hantaman yang dilakukan oleh Yesa, namun memberikan poin 22-12. Jarak yang cukup jauh kali ini tertinggal NPC. Lagi-lagi tinggi sudah dilakukan, dorong saja kali ini Abram, angkat tinggi, masih bisa. Kali ini sudah sempurna pengembalian dari Yesa. Ternyata belum siap kali ini. Berpunggung 12 teman-teman bola sampai di 7 sudah dilakukan kali ini, terima sang liburu, angkat tinggi kali ini. Yo! Sato yang mukul, namun kali ini bola tumpu sempurna. Ayo imbang, 23-13. Imbang pada teman. Dua angka kali ini teman-teman, bola sudah dilakukan. Memberikan poin dari Gopar. Dibalas dengan sempurna oleh Gopar. Bola yang tidak sempurna tadi mampu memberikan poin untuk para MVC kali ini. Gopar peyo, pokoknya wes. Berganti di sana teman-teman, bola sampai di 7 sudah dilakukan. Lidero angka tinggi kali ini, dorong saja. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berpartisipasi dalam acara turnamen volleyball Danion Pekan Kamar 2 tahun 2023 ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada MVC karena telah berpartisipasi dalam kompetisi turnamen kali ini. Dan kami juga ucapkan selamat kepada tim volleyball.